Bitan. Halo, Su. Sebentar, aku pakai masker dulu ya. Oke. Bitan, ini makanannya kok nggak dihabiskan sih, Bitan? Oh, itu. Itu karena Bitan lagi bete sama Mama. Kok lagi bete? Kenapa? Habisnya Mama masakin Bitan sayuran. Bitan nggak suka sayur loh, Su. Terus nggak ada ayam goreng lagi. Ayam goreng? Iya. Bitan, kasih tahu dong kenapa Bitan nggak suka makan sayur? Karena pahit kau se. Terus Bitan nggak suka karena kayak makan rumput gitu. Itu mah cuma perasaan Bitan saja ya teman-teman. Iya? Banyak kali itu masakan vegetarian yang enak, terus banyak vitamin. Nah, Bitan tahu tidak, setahun ada berapa ekor ayam yang terbunuh untuk dijadikan makanan? Bitan tahu tidak? Wah, emang berapa loh se? Untuk ayam ya, setahun nih bisa jutaan ekor. Jutaan? Iya, untuk dijadikan makanan. Nah, jadi teman-teman, kita meringankan penderitaan hewan-hewan yuk. Oh iya, banyak sekali ya Lausu ya. Lama-lama ayam bisa punah dong ya. Makanya kita meringankan ya, untuk melindungi hewan-hewan juga, sama meringankan penderitaan hewan. Dengan? Bervegetarian. Bagaimana? Sebentar. Vegetarian itu berarti cuma makan sayur aja ya, Lausa? Makan sayur. Vegetarian itu sebenarnya pola hidup yang sehat. Jadi tidak memakan hewan, tidak memakan makanan yang bernyawa atau hewan. Gitu. Sepertinya susah ya. Tapi Bitan mau coba. Ya, ayo bervegetarian. Mulai sekarang Bitan mau banyakin makan sayur. By the way, Rose, bahasa Mandarin dari vegetarian apa Rose? Sushi. Vegetarian. Sushi. Sushi. Vegetarian. Sushi. Vegetarian. Sushi. Nah, teman-teman di rumah, kita ulangi sekali lagi ya. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Ayo teman-teman, bersama-sama. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Vegetarian, sushi. Terima kasih ya Lausi ya, dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Bukaci Bitan, Lausi juga senang sekali bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah. Ayo pamit dulu teman-teman. Dadah, cai jian.